Iya, garang. Kuku. Ah, ada lagi Bapak Desa pakai ponakan kah? Kemarin dia dengan Sido. Baru Bapak Desa datang kapan? Tadi baru saja. Aduh, anak itu baru datang sini. Jangan kau bikin apa-apa dia dulu. Bapak bermaksud apa? Tidak ada yang bikin apa-apa dia. Maksudnya, jangan culik-culik juga tuh. Dia itu di masa depan masih panjang. Bapak saya yang tiram pun niat untuk bikin apa-apa dia itu tidak ada sama sekali. Sumpah, sumpah. Terus siapa yang bilang kalau kau dengan tiram mau bikin apa-apa dia? Iya, jangan sampai Bapak Desa berpikiran begitu tuh. Saya dengan tiram juga kan punya masa depan masih panjang. Tidak, bukan begitu. Bapak Desa juga tahu kau dengan tiram itu anak baik-baik. Bapak Desa tahu juga kau tahu belari orang pun perempuan. Hanya saja Bapak Desa pakai ponakan Mawar itu terlalu licin, bagatal. Maksudnya licin bagaimana Bapak Desa? Licin yang body. Licin, licin manucu. Bapak Desa jalan dulu. Iya Bapak Desa, hati-hati ya. Mengganggu sejuruh ada kerja baru. Bawaan kenapa mau pica lagi nih? Ah, anak-anak. Tira, ada lesa pakai ponakan kah? Ciri-ciri. Ciri-ciri. Rambut atas bahu. Alis mata tebal. Baru bergaris. Muka tidak terlalu putih juga. Wop. Pantasan, saya pikir perempuan siapa? Ada harus dia beda kayak dari perempuan normal. Tadi kalau tidak salah dia jalan yang Sido, kak. Cilaka. Ah, cilaka kenapa, Bapak Desa? Dia kalau jalan yang Sido sudah, itu pulang itu dia hamil sudah. Itu cacing-cacing semuanya di puporot, betara suka. Ah, sabar lho Bapak, jangan seuzon begitu. Maksudnya Bapak bicara dia dulu. Tidak, sudah Bapak, sabar. Bapak Desa tidak, Bapak Desa jalan cari dia. Tidak. Halo, Bapak. Tidak. Bapak sabar, istighfar. Bapak Desa jalan cari. Istighfar Bapak, istighfar. Tunggu sini. Bapak jalan dulu. Iya Bapak. Bapak, yang mau pisau itu Bapak. Ayang lo, kok dengan Bapak Desa ini keluarga bagaimana kan? Itu, saya punya ini anak. Saya punya Bapak punya adik. Bukan saya punya anak. Hah? Kau pun nenek pu anak, kau pu bapa ade pu kakak pu anak. Aduh, saya teramat saya pu calon ciri-ciri babiun kayak begini yo. Bukan bingung nayang lo, hanya saja kamu terlalu banyak kandungan. Bukan kandungan tapi banyak keturunan. Ayang, kamu dekat dengan orang-orang yang di rumah, oh? Astaga, untuk apa? Kalau kau dekat berarti kau kandungan banyak sudah. Bukan kandungan, tapi banyak keturunan. Terus kau mau? Bukan, biar kau keluarga dong tahu bahasa benar-benar. Hah? Apa ini? Ih, konek sedikit kah? Ikatan batin harus ada. Ayang, bagaimana mau konek? Sedangkan jaringan saja model begini. Sudah, intinya saya mau ketemu kau punya keluarga. Ayang kak, tapi belum waktunya. Belum waktunya bagaimana? Kalau begitu, saya harta dan warisan tidak kasih kau. Hah? Harta dan warisan? Kalau begitu baru sudah, kita ke sap keluarga sudah. Aduh, sapu sayang penuh cantik sekali. Ini paling saya suka. Sap cendrawasih yang kamu sebawa ini. Ih, kamu bilang saya cendrawasih berarti kamu merpati sudah. Kau cendrawasih tapi betina. Kalau saya cendrawasih tapi jantan. Mas berdua jauh, Bukan urin lagi. Saya mau duduk apa di situ? Bukan urin, tapi muhrim. Ye, maksudnya itu sudah. Saya mengerti apa di situ. Eh,
pikir mau tes urin ke apa? Yeh, kalau mau tes urin juga, os urin mungkin warna pelangi. Os ada maksud apa? Bawa cendrawasi ke rumah sini? Jadi begini om, sama maksud dan tujuan datang ke rumah sini untuk minta doa restu dari om. Karena saya baru dapat dia. Tidak, tidak. Om tanya dia dulu. Os nama siapa ini? Os kenapa muda ini? Enggak ambil curiga, ose ini sudah. Tidur suka sambil sayang. Saya baru duduk dengan kau 6 detik. Lalu kau bilang kau hamil. Astaga. Betul itu, os hamil dengan Sidu. Jangan-jangan os anak keluar itu. Kaki kayak bemper mobil itu. Muka kayak kayaka. Telapak tangan kayak macam akar mangiwa nih. Tapi saya dengan dia tidak. Begitu om. Sudah cukup. Cukup. Sepuh harta dan warisan saya kasih ke orang lain saja. Apa? Harta dan warisan? Om sudah cukup mendapat hubungan yang sudah. Nikah sekarang ini sudah. Eh, jangan kasih orang lain kak yang love. Uwah. Seandainya saja os tidak ada harta, bet tidak akan setuju dengan si manusia kuda hitam ini. Titik. Desa, mau mana itu? Mari dulu. Eh, Bapak Desa, mau pergi mana ini panas-panas besar begini? Bapak Desa, ada cari ini. Bapak Desa pakai ponakan dari kota. Ini saya di Bapak Desa. Setelah minum kopi dulu di sini toh. Cendrawasih. Hei, cendrawasih India. Bikin kopi satu dulu. Enak ya. Bateria langsung kopi datang. Satu bateria itu bukan kopi yang datang. Permisi, Om. Silakan minum. Aduh, masyarakat kampung, saya minum dulu ya. Oh, silakan minum. Oh, terima kasih. Berusaha. Tapi suara tadi macam saya kenal ga? Macam saya kenal suara itu macam terasing bagi saya. Os tahu kan tidak? Ini suara harta dan warisan ini. Wih, jelas. Bapak Desa akui. Memang Bapak Desa pun masyarakat kampung dong. Kalau soal harta dan warisan, bagi juga untuk Bapak Desa. Bapak Desa santai saja. Pas bet bagi-bagi untuk Bapak Desa juga toh? Siap, siap. Bapak Desa akui. Selamat siang Bapak, kami dari kantor simpan pinjam datang untuk menagih utang. Nominalnya sebesar 30 juta dan akan dilanjutkan oleh saya punya teman. Jadi Bapak begini. Ah, diadap. Coba. Ini semua hampir 6 minggu ini kamu tidak bayar-bayar ini. Coba bagaimana supaya kamu bisa lunasi utang? Bapak bisa kasih kita waktu dulu kan? Ah, tidak bisa. Kontrak itu sudah barang-barang semua di dalam. Ah, terlalu lama berdebat. Masuk angkat barang yang bisa diambil. Gak! Hei, jangan boleh begitu. Ini tak Sita. Ah, tidak bisa. Tidak bisa. Sudah jatuh tempo. Telat sekali. Tidak bisa. Sita! Kamu jangan boleh masih orang ke rumah tanpa izin ya? Kasih ringan. Tidak. Sita. Gimana?
Padahal kau ini yang bawa sampai keponakan Mawar tuh. Baru mana dia sekarang? Mawar! Mawar! Keluar! Woi! Mawar! Ribut tegur kan bangku lah. Wei, serius. Kok masih mana? Oke, sebelum kita syuting untuk part kedua kandidat baru anggota DPR tahun 2028. Oh, dia mau calon DPR tahun 2000 berapa? 28. Tahun 2028. Mungkin nanti kebetulan sudah dia dah masuk konten komedi kayak mana mungkin. Kamu yang lihat mungkin kamu balik muka biar tahun 2028 kamu pilih dia. Iya, betul. Mungkin dia di dapil berapa? Di antara dapil 2. Oh, di dapil 2. Oke, guys. Thanks bro. Ini lagi mau persiapan. Lagi mau persiapan. Amar ada sepatah dua kata. Mungkin kau mau telanjang di pinggir jalan. Nanti. Subscribe dan komen, like lagi jangan lupa. Oke. Itu Bapak Om Sino. Sido lagi di ship. Sido ada di belakang Om Sino. Jadi tidak boleh diganggu. Jadi lebih spesifiknya itu beliau lagi tidak bisa diganggu karena ada beberapa hal pentingnya. Sahabat kesini saja. Yang kamu lihat. Oke. Jadi untuk Atta Halilintar dengan Bayu Mong kita nanti akan tandai kamu. Iya tandai.